Bila tengok suasana macam itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi ya Ashaj ibn Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Wahai Ashaj ibn Qais, sesungguhnya pada kamu terdapat dua sifat, dua akhlak, dua perkara yang Allah amat suka, iaitu sifat yang pertama yang dipanggil sebagai al-hilmu wal-ana'ah, sifat lemah lembut dan juga sifat ana'ah. Ana'ah ni maknanya ketenangan. Jadinya bila Nabi puji seperti itu kepada Ashaj ibn Qais, makanya Ashaj ibn Qais makin bertambah lagi, makin kuat lagi, makin mengiyakan lagi dan makin bersungguh lagi untuk beriltizam dan beristiqamah dengan sifat-sifat yang baik ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sini disebut bagi orang yang beriman bila dipuji ini sebenarnya ada tiga perekat. Orang Islam lah, orang beriman, orang Islam ni ada tiga perekat. Perekat yang pertama, apabila orang tu puji, dia makan puji. Oh, makan puji ni payah juga kadang-kadang. Bila makan puji tu sehingga akhirnya dia meninggalkan keyakinan yang ada padanya kepada zon yang ada pada manusia, maka itu dinamakan sejahir-jahir manusia. Kita telah bincang minggu lepas bagaimana orang yang apabila dia dipuji dan dia rasa orang yang puji dia tu baik sangat dah, maknanya orang tu zon sahaja, sedangkan hakikatnya dia tahu dia ni tak setara mana. Sebagaimana yang disebut ajhalun nas man taraka yakina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahir manusia apabila seorang itu meninggalkan keyakinan yang terdapat padanya, pengetahuan dan apa yang diketahui tentang dirinya kepada zon yang disangka oleh manusia lain. Jadi tak bijaklah orang macam tu. Yang pertama ni, yakni orang Islam yang apabila dipuji, dia termakan pujian tersebut dan dia terasa pujian tersebut, maka yang ini kita kesampingkan. Kita tak perlu untuk bincang sangat di sini. Pengarah nak bincang ada dua martabat manusia ni. Yang kedua-duanya baik, satu baik, satu lebih baik. Matlamat golongan yang pertama ialah dipanggil sebagai zuhad, ahli zuhud. Ahli zuhud ni apabila dipuji, dia merasa sukar, dia merasa sedih atas pujian kerana orang tengok dia dan kena puji daripada sekalian makhluk seperti itu. Jadi dia rasa sedih. Sebab apa? Sebab pada masa itu kerana dia nampak orang, dia nampak orang. Bila dia nampak orang, dia terlepas diri dia daripada Allah. Bermakna rasaan pujian tersebut dibimbangi, dibimbangi dengan sebab pujian tersebut menjadikan seseorang itu dia akan jadi keruh hatinya, risau hatinya, susah hatinya. Ini mungkin berlaku macam tu. Jadi sebab dia nampak orang, orang ni puji dia, orang tu puji dia, orang ni orang, 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 orang. Bila orang puji dia ni, serba salah dia tu ada, dia bimbang keadaan seperti ini kerana dia nampak makhluk. Dia nampak makhluk. Orang macam ni banyak. Biasanya berlaku kepada orang mula menjinakkan diri dia dengan agama, mula hadir dalam majlis ilmu, mula belajar masalah tentang riak, tentang ujub, tentang takabur, tentang ikhlas, tentang amanah, tentang sifat-sifat hati yang baik, yang mahmudah, dan nak nyahkan sifat-sifat hati yang mazmumah. Bila dia berada dalam keadaan macam itu, masih lagi dalam ruang lingkup seperti itu, bila orang puji dia susah hati sangat. Bila dia puji,
dia rasa susah hati sangat. Ini orang yang dipanggil sebagai orang yang zuhud. Yang kedua, orang yang arifin, orang yang ahli makrifah ataupun arifun, apabila dipuji dia merasa gembira, tak ada masalah, suka. Kerana pada masa itu dia tak nampak watak-watak manusia yang puji dia, kalam-kalam manusia yang puji dia, tapi dia nampak itu merupakan perantaraan daripada Tuhan melalui manusia untuk memujinya. Jadi dia nampak Allah, maka sebutlah dia alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ini dia tak, dia tidak berbekah pun, walaupun dia suka dia tak berbekah, sebab dia tahu yang puji itu Allah. Yang puji Allah yang sifatnya maha segala-galanya, hanya memberikannya sejuzuk daripada kurniaannya. Benarlah sebagaimana kata Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua merupakan kurniaan daripada Tuhanku. Dia nak uji aku, sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Jadi pujian seperti ini tidak jadi masalah kepada dia pun. Kita tuan-tuan, kadang-kadang orang puji kita ni ada dua, ataupun sebenarnya ada tiga lah. Satu, orang tu lebih kecil daripada kita. Kecil dari segi umur, kecil dari segi pangkat, kecil dari segi kedudukan. Macam anak puji, abah gagah, abah kuat. Kita, Allah kau kau puji abah, kita tak rasa apa. Sebab itu, satu lagi orang yang setara dengan kita. Setara tu macam isteri kita, suami kita, apa ni, keluarga kita, yang seumur, sebaya, rakan taulang puji kita. Yang ini kadang-kadang kita pun rasa okey, kadang-kadang kita tak. Sebab kita tahu duduk perkara sebenarnya kita ni. Yang ketiga, puji itu oleh orang yang lebih hebat pada kita. Siapa lebih hebat pada kita? Yang lebih hebat pada kita ni macam ketua kita, majikan kita, orang atas pada kita, orang besar benar, raja, pemimpin, presiden, perdana menteri, orang yang hebat puji kita. Profesor, ikut bidang lah kena puji tu. Maka di situ mungkin orang ni dia akan terasa. Baik, walaupun begitu, kita kena faham bahawa pujian-pujian tersebut ini, bila kita letak daripada Allah, maka hati kita pun tenang. Hati kita pun tenang. Saya sebut banyak kali dah, saya kata tidak ada orang di dunia ini mempunyai kelebihan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dan zahirkan padanya satu ketika keadaannya sudah berbeza. Akan berlaku satu keadaan, dia akan rasa keadaannya. Dia gagah, dia akan ada masa dia lemah. Dia kuat, akan ada masa dia lemah. Dia terbaik berlari, akan ada orang boleh pintas dia. Ini sunnatullah. Tengok seorang tu buat kereta, dia sebagai arkitek kereta terbaik di dunia, sedang setahun kemudian ada lagi orang boleh pintar dah. Keluaran ni, orang ni, begitu juga seterusnya, begitu juga seterusnya. Itulah keadaan dunia. Maknanya nak menginsafkan kita bahawa seseorang itu ada limit dia, ada hebat dia, ada waktu dia, ada tempoh dia, ada masanya. Tapi bila dah selesai pada tu, dia tak dah, dia macam orang lain juga. Inilah dipanggil sebagai rencam sebuah kehidupan. Rencam sebuah kehidupan. Kita tengok orang semua macam itulah. Ini yang kalau kita boleh letak pada jiwa kita, pada hati kita, kita akan rasa senang.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang zuhud apabila diberi pujian kepadanya, dia rasa besar diri, dia rasa susah hati kerana dia masih lagi ruang lingkup kemakhlukan. Dia duduk tengok, bimbang, takut. Ini banyak. Cuma para ulama, dia banyaklah cara apabila orang puji, macam mana dia lakukan. Ada di kalangan mereka dinisbahkan kepada Sayyidina Umar, dikatakan Sayyidina Umar dipuji dan dia tengok orang sambut dia ramai. Akhirnya dia pergi cari kayu api, dia pikul kayu api, dia letak atas belakang dia, dia lalu dekat orang sedang sambut dia. Dia nak buang daripada diri dia sehingga orang tak tengok pada dia macam tu. Ada orang ahli tasawuf yang mana apabila orang puji dia, dia berada pada kemuncak tinggi ni. Pernah berlaku kepada seorang ulama, almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Syarawi. Dia hadir dalam satu majlis, dia dapat jawab soalan-soalan semasa, bahkan dikagumi jawapannya oleh pelbagai disiplin ilmu, bukan masalah agama saja, dari segi kedoktoran, medik dan seumpamanya, ada asasnya. Dia naik kereta dengan orang iring kereta dia. Akhirnya dia sampai di masjid, dia berhenti kat masjid, dia suruh anak dia duduk dalam kereta, dia pun pergi kat masjid lama, anak dia tunggu. Cari punya cari, tengok dalam masjid tak ada. Rupa-rupanya dia pergi basuh tandah. Dan cerita hak basuh tandah ni memang ramah sangat lah. Bukan tandah rumah dia, tandah masjid. Di situ bagaimana dia cuba nak mengeluarkan ego dia ataupun nak mengeluarkan rasa hebat dia, dia buat macam tu. Ada orang macam tu. Ada orang yang apabila dipuji, nampak hebat ni, dia buat diri dia ni macam tak berapa nak betul. Akhirnya orang pun tahmah dia dan orang pun melentar dia dengan batu dan seumpamanya, budak-budak kejar dia, dia lari. Maka orang kata kepadanya sebagai waliullah, tarik balik. Hai, ni apa benda ni, gila. Ini tak ini ni. Bila dah orang tidak membicarakan halnya dan tidak bersama dengannya, maka ketika itulah dia asyik beribadat tanpa menjadi tumpuan kepada manusia, dan dia boleh berlengan ataupun bersenang dalam ibadatnya tanpa sebarang rasa keluh kesah, bimbang, takut ataupun penumpuan orang-orang lain. Dia orang biasa. Ini dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengoklah di Mekah tu, kita pergi Mekah, kita akan bertemu dengan pelbagai jenis manusia yang kadang-kadang jauh lebih baik daripada kita, yang pengorbanan dia jauh lebih besar dari segi agamanya, dari segi ibadatnya, macam-macam. Kadang-kadang kita tengok orang nampak macam biasa, tapi itulah apabila seseorang itu Allah SWT tunjukkan kepada kita, Allah beri dan Allah zahirkan kelebihan seseorang itu kepada kita, maka berlakulah apa yang berlaku. Justru inilah hakikat sebenar. Bila pujian itu Allah bagi, jawapannya kita syukur, dan sepatutnya kita balas. Kita menambahkan lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita makin akrab, makin bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bila sampai pada puncak, bila Allah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini aku yakni Allah sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku lengkapkan bagi kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Maka Nabi ketika itu makin bertambah ibadat kepada Allah sampai membawa kepada meninggal dunia dengan terlalu banyak zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah sehinggalah dia menemui Tuhannya. Bukan maknanya bila dah lengkap makin gelai, makin lemah, makin tak semangat, makin tak, tapi dia tak, makin semangat, makin bersungguh, makin bersungguh, dan dia akan merasa lazzatul ibadah yang tidak dirasakan oleh ramai di kalangan manusia. Hikmah yang ke-144. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, mata kunta iza u'tita basatakal ata wa iza muni'ta qabadakal man'u fastadil bizalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidkika fi ubudiyatika. Kamu berasa girang gembira setelah didatangkan kepadamu suatu pemberian, dan sebaliknya jikalau terhalang maka kamu akan berasa sedih. Ketahuilah bahawa dengan sikap yang demikian menunjukkan sikap kebudak-budakan pada dirimu serta tanda ketiadaan sifat jujur dan benar dalam kehambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia lebih khusus untuk kita. Macam mana keadaan kita? Ada orang kalau beri dia suka, kalau tak beri dia tak suka. Bahkan itulah kebanyakan. Orang yang sifat kalau beri dia suka, tak beri dia tak suka, ini budak-budak. Bagi dia apa yang dia nak suka, kita tak bagi dia sedih. Ini budak-budak. Kalau kita juga berinteraksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, maka sebenarnya kita masih ada sifat budak-budak walaupun umur kita 80 tahun. Kita masih lagi ada sifat budak-budak dan kita tidak benar dalam ubudiyah kita pada Tuhan. Hari ini mujahadah sungguh ya Allah. Jadi macam mana ya? Ini bukan maknanya saya nampak lebih kepada redha yang mutlak, taslim penerimaan kepada qada dan qadar Tuhan. Sekalipun berusaha, kesahan dia kepada banyak akhirat ataupun sebab-sebab agama, maka natijah yang dia dapat, dia redha pada Allah. Orang ni orang yang terbaik. Apa makna? Asbab dunia, contohnya dia kena usaha, dia tak bolehlah duduk saja tiba-tiba ni. Dia usaha, dia berstrategi, dia bekerja, dia merancang dengan baik. Ini sebab-sebab dunia. Sebab akhirat pula macam mana? Apabila dia dapat kerja tersebut, apabila dia boleh buat kerja tersebut, apa yang dia buat? Dia doa kat Tuhan. Agama suruh redha, redha. Agama kata kerja, kerja tapi jangan alpa ibadat. Dia buat semua sekali. Maka bila sudah selesai, datanglah keputusan daripada Allah, apa-apa pun dia redha. Maka sebenarnya itulah sebaik-baiknya. Inilah sebaik-baiknya. Tapi kalau kita rasa macam ni, masih lagi tak boleh. Masih lagi tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan, sebut berkenaan kurniaan Allah. Sebenarnya Allah kurnia kita banyak yang kita tak sedar. Tapi bila satu sahaja cacat,
dia ambil, maka kita rasa kerugian yang amat-amat besar. Contoh paling mudahlah, kita semua Allah bagi sihat. Bila sihat ni kita tak ada kisah. Kalau betul-betul sihat lah, bukan mana orang sakit, memang ada muka sakit juga, ada manusia. Ni Allah bagi sihat, jadi kita tak kisah, tak apalah. Tapi kita tengok sikit, sebagai contoh kawan kita, Allah uji dia dengan sakit buah pinggang. Dia kena muda, umur 25 tahun. Umur 25 tahun dia kena sakit buah pinggang. Dalam erti kata lain, buah pinggang tak berfungsi, maka kena dialisis 2 hari sekali. Dia akan pusing buat 2 hari sekali. Tuan-tuan bayangkan, kita letak 300 sekali capur dengan gimari, dengan minyak tu, minyak kereta, dengan gininya, dengan ni ni, 300. Seminggu 900. Sebulan 2700. Sebulan 2700. Setahun, kalau 10 bulan 27,000. Maknanya tuan-tuan, tambah pula dengan ini, lebih kurang dalam dekat 30, mungkin 35,000 setahun. Dia boleh hidup dah 50 tahun, dah umur dia 50 dah, 25 tahun dah. 30,000 setahun kali dengan 20, 600,000. Capur pula 55 lagi tu tu. Oi. Hanya umur kat 50 tahun. Lebih sikit. Hampir sejuta. Hampir sejuta. Letaklah sejuta, umur 55 katakan, bukan umur 50, umur 55, sejuta. Kawan-kawan kita ni, sahabat kita semua ni, yang tak dialisis, 55 tahun ataupun kita hidup ni dengan kawan kita yang 25 tahun tu, yang terpaksa habis sejuta, kita tak apa-apa. Allah, Tuhan tak turun bil daripada langit. Buah pinggang ini tak masuk hati, tak masuk jantung, tak masuk lipa, tak masuk penyakit-penyakit yang teruk, yang kronik. Oh, kita baca orangnya macam ni, akibat merokok ni sebagai contoh. Dahsyat tuan-tuan. Tengok, itu baru satu. Jadi bila kita faham macam tu, ertinya walaupun kita tak dapatlah sejuta, tapi kita tak sakit buah pinggang selama 30 tahun. Kita tak sakit yang lain selama 20 tahun. Kita tak sakit yang membebakkan, yang menyebabkan ratus ribu ataupun puluh ribu. Tak, Allah bagi kita sihat. Takkah itu satu kelebihan? Itu kelebihan. Cuma manusia bila dalam zon selesa, dia jadi ghalik, dia jadi asyik, dia jadi lara, dia jadi lupa, dia terlupa. Tuan-tuan tanyalah, zaman nenek kita dulu, cerita zaman Jepun macam mana? Mereka ingat Tuhan je. Dengar je pun masuk takut. Ingat Tuhan, nak ibadat, nak ni. Hak lari memang larilah. Nak ibadat, nak sembahyang, nak selamat, nak semua kadang macam tu. Kenapa jadi macam tu? Kerana takut sangat tuan-tuan.
Kerana takut sangat. Sekadar nikmat sikit yang Allah ambil macam tu, dia jadi ingat kat Tuhan, jadi rapah, jadi semangat, jadi sungguh-sungguh tu. Tapi kalau dia dapat nikmat yang banyak, Allah sebut walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah manusia ini Allah Subhanahu taala lempah ruahkan dengan rezeki yang luar biasa, nescaya dia jadi something di muka bumi. Saya contoh kita semua ni. Saudara-saudara apa saudara-saudara nak ingat? Yalah, kalau ada rezeki nak beli mesin basuh. Kalau ada rezeki rasa nak tukar TV lama dah. Kalau ada rezeki motosikal saya tu tahun 85 rare dah. Kalau boleh biarlah baru. Bukanlah mesti besar, tapi saya nak kalau boleh, kata orang start tu, sekali start tu hidup lalu. Dahlah, apa-apa yang mati ni kita akan sebut macam. Sebab kita cakap dalam ruang lingkup kemampuan kita sikit. Bini kita pun macam tu, dia faham kita macam ni. Tapi tuan-tuan bayangkan, satu hari orang kata awak dapat duit 1 juta. Memang dapat sungguh. Pergi kat bini, bini pun terus nampak lalu. Lama dah mah tak ada. Ibu dia main gosok lengang, tunjuk Allah. Rata dia kata tak ada. Ha, tengok. Hak tu sopa pula tunjuk. Gi buang dah. Dengar 1 juta tu buang dah kat luar. Beri ke adik, beri ke ni. Balik rumah apa kosong. Cewek lain yang pula. Memang betul pun. Jadi dia punya semangat tu luar besar. Hak ni. Sebab apa? 1 juta. Tapi hak tadi, hak tak sempat nak makan le tu. Sikit je. Allah, naknya. Ya Allah. Tak apalah kalau dapat sikit-sikit. Tengok. Itu baru 1 juta. Kalau banyak lagi, lain pula. Lalu kau berhenti rumah tu, berhenti lalu. Besar rumah ni. Berapa juta rumah ni? Boleh ni. Tengok ni, tengok kereta. Dulu kereta mari potong macam mana pun tak. Ni masuk kereta lain. Kadang-kadang bukanlah besar sangat kereta. Ford Ranger je potong. Raptor kita. Raptor lalu nak potong balik. So umpamanya. Jadi suasana-suasana seperti ini berlaku. Kecuali orang tu memang orang yang benar-benar luar biasa. Betul dia dapat nikmat, betul dia guna nikmat, tapi dia faham. Macam saya kisahkan orang-orang yang hebat yang banyak berinfak fi sabilillah, yang banyak memberi kesedaran kepada ummah. Yang ini kalau kita boleh tengok duduk perkara sebenar macam mana dia gunakan untuk ummah, kita akan rasa jauh pada mereka. Inilah hebatnya. Hikmah seterusnya 145. Qala al-musannifu rahimahullah, iza waqa'a minka zambun fala yakun sababan liyasika min husulil istiqamati ma'a rabbika, faqad yakunu zalika akhira zambin kuddira 'alayka. Apabila kamu telah tergelincir dalam dosa, maka janganlah dosa itu menjadi sebab kamu berputus asa daripada terhasilnya istiqamah kepada Tuhanmu selepas dosa itu. Boleh jadi ia dosa terakhirnya yang telah ditakdirkan ke atasmu. Pertama, kita ni memang terdedah kepada dosa. Saya duduk tengok seorang-seorang, duduk fikir-fikir. Rupa-rupanya kehidupan kita ni yang jadi masalah sekali apabila kita memiliki environment, zuruf ataupun bi'ah, suasana yang tak baik.
Dan suasana yang tak baik ni boleh masuk dengan amat mudah melalui capaian iPad kita, internet kita, medsos kita, Insta kita, TikTok kita, mudah macam-macam. Ya, ini mudah. Jadi ketika itulah kita tengok, belajar sama juga. Ibu bapa yang alert, dia akan tengok anak dia. Mungkin dia akan dapat kesan anak dia ni bila balik daripada sekolah cakap lain macam, bahasa kasar, sikap berubah kerana pengaruh sekitaran yang tak baik, kawan-kawan yang tak baik, semua tak baik. Bahaya, bahaya. Kalau ibu bapa tak beri ingatan, tak ni, dia akan hanyut dan dia akan mula menjadi habit dan menjadi kebiasaan, maka berlakulah apa yang berlaku. Dan kadang-kadang bahasa ibu ni, walaupun bahasa bapa, kadang-kadang tak jalan. Kadang-kadang kena bahasa apa? Kena bahasa orang yang dia cita-citakan nak jadi tu, biar orang tu depan mata dia tunjuk gedebe, tunjuk gangster, tunjuk something, tu baru terasa. Ini masalah. Jadi kekuatan ibu bapa untuk mendidik anak-anak, mentarbiah anak-anak, juga menghadapi tammatul kubra, satu ujian yang besar, payah. Ini dipanggil sebagai serangan pemikiran, ghazul fikri, yang akhirnya terikut-ikut, terhinja-hinja, terikut-ikut. Yang Nabi kata, hatta lau dakhalu juhra dabbil ladakhaltumu, sekalipun mereka tu masuk dalam lubang dab, nescaya mereka akan ikut. Ikut. Kita kira tuan-tuan, kadang-kadang ada orang kena sedar macam tu. Mak, ibu, bapa yang baik tak? Saya tengok ada seorang lelaki, budak muda, nama dia Dawson. Dawson, Dawson ni dia jaga oleh ibu bapa dia baik daripada kecil. Tapi bila masuk sekolah rendah, dia telah membina satu pemikiran baru. Dia mula memberontak, lawan cakap ibu bapa dia, tak dengar. Kemudian dia dapat satu fikrah, idea, dia nak jadi kepala gangster. Tak mahu bawah-bawah, nak jadi kepala gangster. Jadi dia berkawan, dia bertumbuk, dia macam-macam ni, dia mula dah terdedah. Akhirnya abah mak dia marah kat dia. Puncak marah. Apa lagi gangster ni, dia keluar rumah. Umur baru belas tahun. Awal belasan tahun, bukan hujung belasan tahun, awal belasan tahun, keluar rumah. Keluar hari pertama tak balik, hari kedua tak balik. Ayah mak ni rusi. Ayah mak telefon polis. Cari punya cari, berada bersama kawan-kawan yang teruk nakal, terlibat dengan sebahagian narkoba, dadah. Habis budak kalau boleh dadah, kira talqin je lah, selesai lah, hidup dia habis lah. 1/100 pun payah nak sembuh. Itu bahana dadah ni. Ibu bapa nak buat macam mana? Dia pergi dekat dengan polis, dia pergi dekat dengan penjara, minta dengan penjara cari kepala samseng betul-betul sungguh yang duduk dalam penjara ni, minta tolong nasihat anak dia. Kerana satu bahasa, bahasa dia bahasa biasa tak boleh,
bahasa bro lah, hey bro. Ni orang tahulah cara, kita tak tahu kala. Dia ada istilah dia ni. Jadi memang dalam satu majlis tu, bawa budak tu, cakap tak nak dengan siapa-siapa. Ibu bapa tak nak, polis tak nak, ni tak nak ada. Kerasnya, tekadnya, sebab dia telah membina impian dan angan-angan, cita-cita bahawa dia akan dia akan menundukkan semua makhluk, manusia akan ikut, dan bos, dan ada geng yang hebat. Dekat kursi dia, letak satu kursi, datanglah gangster Kang mari duduk tepi. Beri cakap dengan dia, cakap lembut pun, cakap kasar. Terkedu dia, cerita pengalaman aku ni, kata dia, 15 tahun duduk dalam penjara, banyak duduk dalam pada duduk luar. Mu nak jadi, faham-fahamlah bahasa dia, kita tak tahu kali sebab kita tak ada tak ni. Tunjuk bekas kena ni, tatu macam-macam. Oh, lepas kena macam tu, berjerit budak. Ikutlah latihan, baru berubah. Ni cerita dosa, kesilapan. Bila membina kesilapan untuk mendapat capai target, kata tak. Jadi parahnya di sini ialah berkenaan dengan orang yang spesies. Bila mana dia melakukan dosa, dia jadi lemah semangat. Syekh, janganlah awak ini, marilah masjid, marilah surau, marilah belajar. Kau pergilah, kau ahli syurga, aku ni ahli neraka. Jangan cari aku, aku hak aku. Ada tak kita dengar orang cakap gitu? Lebih kurang. Ada tak orang yang sepahaman macam ada? Maka orang macam ini sebenarnya tak betul. Boleh jadi dosa itu adalah yang terakhir, bila mana dia bertaubat, Allah terima taubat dia, mati pun husnul khatimah. Ramai macam tu. Tapi kalau bergelumang juga dengan dosa, tak boleh. Ni banyak kita dengar wanita muka comel, alhamdulillah, muda, free hair, rambut terbuka, tiba-tiba entah macam mana dapat hidayah, pakai telekung, pakai jilbab, bagus, orang kata puji dia. Sedang puji-puji entah macam mana, sebab cabaran memang hebat. Akhirnya adalah offer-offer ke apa, menyebabkan dia kena buka tudung. Bila buka tudung, dikecam oleh netizen, orang ni kecam, pakai kecam. Dia pun mengamuk, oh, tak apalah, biarlah aku gini. Dia dengan ni. Betul tak cara macam tu? Tak betul. Sekarang ni awak berlawan dengan siapa? Mana-mana orang, bila mana dia melanggar syariat Allah, bila mana orang lain betul dia kata kat dia, bukan dia lawan dengan orang tu, tapi dia lawan dengan Allah. Sudah barang tentu akan ada dalam hatinya sejuzuk rasa kekesalan. Dia kesal, tapi ego, tapi tak mahu terima. Tapi natijahnya tu bahana pada diri dia sendiri, rugi pada diri dia sendiri. Berlaku tak orang macam tu? Berlaku banyak. Ini bahaya, fenomena macam ni macam tu. Dan lebih parah lagi apabila kita telah membawa orang-orang lain untuk ikut kita, yang kita buat satu perkara yang tak betul. Man sanna sunnatan sayyi'atan
fa'alaiha wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang buat satu sunnah yang tak baik, ikutan yang tak baik, dia kena dosa, dan dia tanggung dosa orang yang ikut sebab dia buat macam tu. Sebaliknya kalau buat baik, dapat pahala, dan orang buat pula, dia dapat pahala, tapi ni dosa. Ini payah tuan-tuan. Kita berinteraksi dengan dosa ni tuan-tuan, sukar. Siapa di kalangan kita Allah selamatkan dia sehari tanpa dosa? Ini kita sukar tuan-tuan. Allah beri kepada dia kekuatan untuk tidak melakukan dosa. Ini orang yang hebat. Kita dosa lisan, dosa tulisan. Dua ni dosa banyak. Hak lain tu ada juga, ambil barang orang ke apa ke, ada. Tapi hak dua dosa ni, dosa lisan, dosa tulisan, ini paruh juga. Tak tahu macam mana penyelesaian. Poin yang saya nak sebut di sini ialah kita kena kejutkan mereka. Sudah sampai masa kita disuruh menjadi doa. Apa makna doa? Pendakwah. Kita tidak disuruh menjadi qudhah, tok hakim. Tapi di kalangan kita lebih banyak nak jadi tok hakim daripada nak jadi pendakwah. Seorang yang bertanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, mufakir Islami. Orang tanya dia, "Tuan Guru, apa hukum orang tinggal semayang?" Dalam mazhab ada dua je hukum. Hukum pertama kafir, hukum kedua fasik. Mazhab Syafi'i ada dua riwayat, walaupun masyhurnya fasik. Melainkan jika sekiranya dia engkar perkara yang maklum minaddin bidarurah. Jadi macam mana hukumnya? Soalan yang simple. Tapi Syekh alih jawapan tersebut. Dia tak jawab soalan itu. Dia kata hukumnya, kamu pergi dekat orang tu, kamu heret tangan dia, ajak dia sama-sama berwuduk. Selepas sama-sama berwuduk, semayang. Mu jadi imam, dia jadi makmum. Tu dia. Ajak orang, selesai masalah. Saya ingat saya pernah cerita kat tuan-tuan, tapi cerita lama. Seorang yang degil, kerjanya pemandu lori, dia degil. Dia pergi temu dekat ustaz, dekat tok guru. Dia kata, "Tok guru, tok guru suruh hamba buat semua sekali, satu je tak ayah. Suruh pun saya tak buat." Apa dia? Semayang. "Saya tak semayang dia." "Tak maaf, tak semayang." "Suruh-suruh apa-apa. Hak lain boleh. Semayang tak? Nak suruh zikir boleh, nak suruh puasa boleh. Semayang, minta maaf." "Tak sih, malah." "Apa benda semayang? Macam-macam lah bahasa. Suruh-suruh." Yalah, nak bergocoh dengan ni tak kena juga. Sebab kita nak biar hati dia sendiri mari masuk tu. Tok guru ni mikir panjang, macam mana nak buat orang ni. Kalau lain okey, tapi masalah mayang aku tak nak. Hai, payah. Tok guru ni marilah, Allah ilham kat tok guru ni. Tok guru ni kata ginilah, "Betul ke mu nak buat apa yang aku suruh kecuali semayang je?" "Ahir tu, insyaAllah saya buat tu." Ini kata gini, "Mudah je. Setiap kali masuk waktu sembahyang, awak hendaklah ambil wuduk. Tu je. Setiap kali
ni bukan ajaran sesat ni, ajaran sesat ni memang kita kena sembahyang ni, nak cerita tu orang ni ni. Setiap kali masuk waktu sembahyang, awak hendaklah ambil wuduk, mesti ambil wuduk. Ah ha, dia kata mudah je, kalau gitu tak ada masalah. Dia bawa lori, kadang-kadang tu dengar orang azan masjid azan, dia akan bagi tahu kepada driver dia, kelendeng dia ataupun orang tepi dia, dia nak pergi tandahan. Why? Dia akan berhenti parking kat masjid, pergi kalau betul nak buang tanah, buang air, buang air. Lepas tu dia ambil air semayang. Lepas tu dia naik kereta. Orang azan dah, orang komat dah pulak, dia semayang bawa. Buatlah gitu. Setiap kali masuk waktu, dia ambil air semayang. Sudah ambil air semayang, naik lori balik. Setiap kali masuk waktu, ambil air semayang, bawa. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Akhirnya, ini berkat air semayang wudu. Akhirnya mari mikir dia dalam hati. Dia kata apa? Bodoh aku. Air semayang ambil, semayang tak. Apa benda ni? Dia mari, bukan orang lain kata, dia sendiri kata. Bodoh aku. Dia sudah ambil semayang, situ. Orang lain masuk masjid nak semayang, dia cuki. Eh bodoh aku kata. Dia sendiri. Akhirnya kata kalau begitu aku semayang lah. Akhirnya lekat semayang. Tengok cara dakwah. Sama juga dalam bab yang lain. Kita tengok banyak kisah-kisah yang mana mereka ni memang orang yang tak baik. Tapi bila datang satu hidayah daripada Tuhan, dia berubah. Kadang-kadang asbab yang kecil je, bukan asbab yang besar. Sebab tu kecil je yang menyebabkan orang itu akan jadi baik, orang itu akan bertaubat, orang itu akan masuk Islam, orang itu akan dekat dengan agama Allah, orang itu akan selalu ke masjid, orang itu akan selalu hadir dalam majlis ilmu. Ada satu sebab kecil je, bukan payah sangat pun. Inilah yang kalau kita tengok, perkara ini bukanlah perkara yang ni. Kita harap bila kita ni setiap hari kita doa kat Tuhan, ya Allah ampunlah dosa aku. Sebab itu Nabi istighfar kepada Allah 70 kali sehari. Riwayat seterusnya 100 kali sehari. Apa makna? Mengajar kepada kita untuk kita istighfar. Begitulah bahkan lebih, kerana sifat kita yang banyak kesilapan dan kesalahan dan sentiasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asbahna ala fitrat Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mustata'na na'udzu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfirlana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirlana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min az-zalimin. Allahumma inna abiduka wa banu abidika wa banu imaika nawasina bihali famadin fina hukmun adlun fina qadahu nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka wa anlamtahu ahadan min khalqi aw anzaltahu fi kitabik aw istasatta bihi fi ilmi ghaibi indaka anta jalla qur'ana rabbiya qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa zahaba humumina wa humumina. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna
ana salakal huda wa tuqa wal afwa wal ghina Allahumma rabba jibri wa mika yu misra fi fatra samawati wa alim al ghaib wa shahada tatakum baina ibadika fi ma kanu bi ikhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi min al haqq bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka al afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina Allahumma astur awratina wa amir rawatina Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shamailina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika nuqtal min tahtina Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tujzil hazna idza syi'ta sahla Allahumma kfina bi ahlalika an ahramika wa aghnina min fadlika min siwak Allahumma ya muqallib al-qulub sabbi qulubana ala dinika wa ala ta'atik Allahumma inna nas'aluka min al-khair kulli ajli wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min ash-sharri kulli ajli wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min ash-sharri ma a'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayhi min qawlin wa a'mal wa na'udzu bika min annar wa ma qaraba ilayhi min qawlin wa a'mal wa nas'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu lana khaira Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asna wa la tusyan lana wa ahdina wa dha'anna Allahumma alhimna rushdana wa ajna min syari anfusina Allahumma yajan khaira amarina wa akhiraha wa akhira amalina wa khawatimaha wa jan khaira ayamina yawma nalqaq Allahumma asina kibatana fil umari kulliha wa ajina min khizid dunia wa azab al-akhirah Bismillahilladzi la yardu ma asmi syaih mflak dula fissamah wa sami'ul alim Allahumma inna na'udzu bika min azab al-qawm wa min azab al-nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal na'udzu bika limatillahi tammat min syarri ma khalaq Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa min qalbi la yakhsha'u min nafsi la tashfa'u min da'wati la yustajabu laha Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junu wal juza min sayyil asqam Allahumma jannibna munkaratil akhla wal ahwa wal aswa Allahumma inna na'udzu bika min jahlil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatil adda Allahumma inna na'udzu bika min zawalil mati wa tahawuli wa fayadil bucat inna kuntika jami'i saqti Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku laha illa ant Allahumma inna na'udzu bika min alhammi wal hazan wa nazuka na'udzu bika sama nazuka na'udzu wal bukha wa na'udzu bika min al-batnain wa karir rijal Rabbana afi alayna sabran wa sabi aqdamna wa sunna ala kawmi kafirin Rabbi auzinna an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salih tardah wa arikni bi rahmatika fi ibadika salihin wa alikinna bi rahmatika fi ibadika salihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana wa kulana wa kunna allazina sabakuna bil mawlati jam fi kulli naqil lazina min rabbina innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا